dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Chris juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa enggak diseriusin aja atau sekalian. Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun, masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, punya, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya, sayangnya itu mereka enggak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa tuh? Luhurut Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia bisa? Setelah itu saya pikir, saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan menit juga Mas mungkin. Pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Ya, saya kan cuma minta restu, enggak minta pesan. Masuk ke PSI apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Ya itu kan tadi karena sudah ada restu ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran WA aja enggak dibalas. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut. Cuma enggak dibalas sama. Mas beda partai lokasi dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Ini keluarga saya nih loh. Beda kalah ini satu dua. Jadi enggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya enggak masalah juga. Oke. Sudah sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Dikan Ketum gimana Mas, nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi Ketum ini Mas? Yes, pokoknya itu doain aja. Mas, kenapa kan apa mawar ini sendiri, apa karena simbol ada sebuah operasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Wow. Bukan dukungan dari salah satu capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi saya masih anggota. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.